masih nyala ya. Masalahnya terlihat dari ini, dari asapnya yang masih menggubung ke langit ya. Jadi jalan ini memang ditutup total sepertinya. Jambu Air Padang Luar ditutup total ini jalannya, akses jalannya. Emang nggak bisa dilalui. Kita cari aman dulu parkiran. Masalahnya kalau nggak aman ini, motor kita bisa kena senggolan sama pemadam ya. Jadi mesti ini, mesti cari tempat posisi aman dulu. Nah, kita tengok ke ini, ke lokasi titiknya. Bus pemadam masih berusaha memadamkan api ya. Terlihat ratusan yang melihat kejadian langsung ya, di tempat kejadian. Nah, inilah lokasi tepatnya rekan-rekan. Inilah rekan-rekan kejadian tepatnya ya, di posisi kita sekarang. Lokasi kejadian tepat di jalan Jambu Air Padang Luar. Artinya jalan Jambu Air Padang Luar tertutup total. Arus lalu lintas tertutup total ya rekan-rekan. Jadi nggak bisa dilewati ya yang bus dari Padang ataupun yang dari arah Jambu Air atau dari arah Aur Kuning. Artinya ini jalur bus yang tertutup total ya. Kita tengok arah dari sini. Nah, inilah kita melihatnya dari seberang jalan ya, jalan lintas Jambu Air pada luar. Terlihat di sebelah kanan kita pemadam kebakaran yang lagi berusaha memadamkan api yang masih menyala ya, di bagian puing-puing. Penyebabnya kita belum tahu pasti ya rekan-rekan, karena kita pun udah separuh ini. Terlihat pemadam masih masuk satu unit lagi. Diperkirakan kejadiannya sekitar 30 menit yang lampau ya, atau sekitaran 1 jam yang lampau. Terlihat asap masih membunga, tepatnya di depan AHS ya. Di depan AHS atau berdekatan dengan pol ALS. Terlihat api masih, asapnya masih menghitam, artinya masih terlihat beberapa puing-puing yang masih terbakar ya. Nah, di jalur arah ke kiri kita, arah ke Padang Luar atau arah ke Kota Padang ya. Dan arah ke kanan kita, jalur jalan ke Jambu Air. Artinya jalan ini tertutup total. Dan dari arah dari Padang tidak bisa dilewati, dan arah dari Jambu Air tidak bisa dilewati, atau dari Aur Kuning. Jadi jalan yang bisa dilewati arah ke Ladang Laweh ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang arah ke Padang dari Bukit Tinggi mesti melewati jalur Ladang Laweh ya. Terlihat di sebelah kiri kita satu unit pemadam kebakaran ya. Terlihat asap masih membubung tinggi ya. Sepertinya ini ada, kita nggak tahu pasti ya, memastikan posisinya di sini kalau nggak salah ini yang di depan ini ada bengkel, serta ini ada yang toko-toko ini, toko-toko aksesoris, juga showroom mobil kalau nggak salah ya. Kita nggak tahu pasti showroomnya yang terbakar atau gimana. Pokoknya kalau nggak salah di bagian depan kita ini ada showroom ya, showroom mobil. Dan di sebelah kiri kita ini juga showroom, cuman nggak ini ya, artinya yang di depan. Artinya bagian di depan ini ada beberapa toko ya yang terbakar di lalap api si jago merah. Posisi kita tepat, saya ulangi, di jalan Bangkaweh ya, antara Jambu Air dengan Padang Luar, atau berdekatan dengan simpang arah ke Parabe. Terlihat petugas masih berusaha memadamkan api ya, yang masih menyala di puing-puing yang masih terbakar ya rekan-rekan. Kejadian kurang lebih 1 jam yang lalu. Terlihat ada masih pemadam ya, yang masih ini berusaha memadamkan api ya. Yang terbakar di perikannya, yang saya tahu pasti di sini ada
toko aksesoris juga, ada juga bengkel. Dan kita masih meragukan ya, di depan kita ada showroom mobil. Nah, kayak gitu rekan-rekan. Bus pemadam masih berusaha memadamkan api di lokasi. Di pinggiran jalan lintas Jambu Air Padang Luar ya, artinya di jalur bus umum. Kita lihat arah ke bawah rekan-rekan. Terlihat ada ini bus pemadam kebakaran masih memadamkan ya, puing-puing yang masih terbakar ya. Jadi artinya jalan Jambu Air ini ditutup total sementara waktu rekan-rekan, kurang lebih awalnya dari 1 jam belakangan ya. Nah, terlihat sudah tidak ada aktivitas lalu lalang mobil di Jambu Air ya. Ini biasanya jalan utama yang di lokasi ini. Jadi artinya jalan ini memang ditutup total ya, jalur Jambu Air Padang Luar. Inilah suasana jalan raya Jambu Air arah ke Padang Luar ya, yang jalan ini tidak bisa dilewati karena ada musibah kebakaran yang posisinya tepat di Bangkaweh ya, atau dekatnya dekat Kafe Panji menjelang SPBU Bangkaweh ya. Artinya jalan ini dari timbal balik arah dari Padang Luar dan arah dari Jambu Air tidak bisa dilewati kendaraan karena kebakaran masih berlangsung, masih nyala api ya, masih pemadam masih berusaha memadamkan api di lokasi TKP atau di lokasi kejadian. Jadi artinya jalur ini nggak bisa dilewati untuk sementara menjelang lokasi di benar-benar bisa dilewati ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang arah dari Padang atau mungkin yang arah dari Bukit Tinggi bisa melewati jalur alternatif ke Talua atau ke Ladang Laweh arah ke Padang Luar, atau dari Padang Luar arah ke Ladang Laweh, atau nyampainya di bypass. Alternatif kedua masuk, kalau dari Padang arah dari nyampainya di Kota Baru arah ke masuk kanan ya, arah jalur ke Payakumbuh.